mantan pemain Bas Dewa 19 Erwin Prasetya, meninggal dunia. Kabar ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Dewa 19 @the19wa pada Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2020, pagi. Kepada Sobis Liputan 6.com, Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2020, pengamat musik Stanley Tulung menyampaikan penyebab dan lokasi meninggalnya Erwin Prasetya. Erwin Prasetya mengalami pendarahan di lambung, meninggal di Rumah Sakit Sari Asi, Ciputat, Tangerang Selatan, ujarnya melalui pesan WhatsApp. Dalam pengumuman yang disampaikan akun Instagram resmi Dewa 19, disebutkan bahwa Erwin merupakan personel Dewa 19 yang pertama kali meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Erwin Prasetyo merantau paling awal ke next life dan akhirat. Kita semua pasti menyusul, Allahu Akbar.